Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Riantina. Hari ini kita mau merawat si gundul guys. Soalnya si gundul ini sudah laku. Yang kemarin baru ambil 20 up, sekarang sudah laku di harga 23. Dibeli dari Sultan Muda Wongsorejo guys. Seperti apa orangnya, kita tunggu nanti sore ini diambil. Sebelum diambil ini kita bersihkan dulu guys untuk sapi-sapinya. Jadi di sini kita memakai pakan fermentasian ini guys. Ini fermentasian dari tebon dan ini sudah hampir 10 bulan ini. Fermentasian ini usianya. Kita di sini memakai blong-blong kecil gini guys biar pengambilannya enak. Nih, satu tempat kayak gini ya. Ini bisa sampai 6 sampai 7 timba cat yang besar ini. Timba cat yang 20 kilo kayaknya ini. Satu tempat ini. Ini guys, jadi ini untuk campurannya ini cuman tebon yang warna hijau, yang masih hijau. Nah, nanti kita slab atau kita pakai mesin cacah. Dan untuk campurannya sendiri kita memakai E4 sama tetes tebu aja guys. E4 sama tetes campur air. Untuk takarannya ya tergantung, menyesuaikan lah guys, menyesuaikan. Ini tebunya dulu masih hijau. Kalau masih hijau itu dipakaikan mesin cacah lebih enak guys, lebih lembut kayak gini. Cuman kalau udah kering agak susah. Bisa dicoba. Nah, nanti ditaruh di blong-blong kayak gini. Dan ini harus diinjak-injak ini guys, diinjak-injak sampai padat. Ini tadi nggak ada yang buang sama sekali karena nggak ada jamurnya sama sekali gini guys. Cuma nanti ditutup rapat sama plastik kayak gini. Nah, ini nanti tutupkan di atasnya lalu disimpan. Ini udah ada 10 bulan ini guys. Oke, gitu aja. Ini semoga bermanfaat. Yes. Sangat suka kan? Padahal ini baru kemarin loh datang, langsung suka pakan fermentasian ini. Dan alhamdulillah ini sudah laku di angka 23 juta ini guys totalnya. Ini yang kemarin pedet si gundul. Ini kenapa saya suka pedet ini? Ini mirip sama idola saya ini guys. Cuman ini masih pedet. Kalau idola saya sudah besar.
Ini jadi proses pengambilan odet si gundul ini, guys. Dibawa ke Wongsorejo ke Mas Vicky. Mas Vicky loh, Mas Inggo ya. Mas Vicky, cuman orangnya ini tadi repot, nggak bisa datang. Ini ada perwakilannya untuk ngambil. Arit, enak yuk, boleh enak yuk, arit yuk. Tampar agak dikeluak nih. Oh, tampar dikun yuk. Anak nengisor. Anak nengisor. Tampar doa mas yo. Iya iku neng gedang gedang gedang. Oh neng gedang yo. Rene 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 iku. Semoga selamat sampai tujuan ini, guys. Sapi kalau kualitas berapapun, kalau udah suka ya dibeli sama pembelinya. Ini pembelinya Mas Vicky. Pun.